Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Service Channel. Dan di video kali ini ya, aku sedang lagi jalan-jalan ngepulang sama temanku yang ada di belakang, Tohiron84, jika kalian mau mengunjungi channel YouTube-nya. Dan hari ini kita baru saja menemukan sebuah sarang burung. Nah, ini berada di atas pohon jati. Ini lumayan tinggi pohonnya. Ini kita baru menemukan sebuah sarang dari burung, kalau orang sini bilangnya sih burung jaraan, tapi kalau umumnya burung kapasan. Jadi ini kita baru saja melihat sarang burung kapasan, jadi ini kita mau coba buat mengecek ke atas. Ini temanku mau ngecek di atas, mudah-mudahan nanti hasilnya memuaskan, soalnya tadi terlihat induknya sedang meloloh. Jadi tetap ikuti guys. Yo. Oke guys, ini temanku yang mau ngecek ke atas. Soalnya ini pastinya kalau nggak telur ya pasti sudah menetas. Soalnya terlihat masih ada induknya. Jadi ini temanku mau manjat. Oke, ini temanku sudah berada di ujung pohon. Piye wis ketok sesoe? Sesoe wis ketok. Oke guys, jadi ini temanku sudah berada di ujung sana dan sebenarnya sarangnya sudah siap panen dan katanya terdapat satu seekor anak burung. Jadi ini kita tunggu aja hingga dia turun ke bawah, nanti kita lihat hasilnya. Oke guys, ini temanku sudah turun ke bawah. Oke guys. Inilah anak burung kapasan. Oke guys, jadi ini adalah anak burung kapasan yang baru saja dipanen. Ternyata hanya ada satu ekor, cuma anak satu. Kita lihat. Oh. Dan ini pas sebenarnya untuk dipanen. Ini bulu-bulunya baru mau mekar. Jadi beginilah sarang burung kapasan, atau orang sini bilang burung jaraan. Jadi tiap daerah mungkin beda-beda namanya. Jadi memang cukup kecil sekali sarangnya, sambil ada putih-putih kayak kapasnya, atau nggak tahu ini apa perekatnya, ini putih-putih. Dan ini adalah kondisi dari anak burung kapasan. Oh, mantap. Jadi ini niatnya mau dirawat temanku. Jadi kalau bisa nanti sih mau dijinakan. Jadi di rumahnya juga sudah ada beberapa burung jinak. Jadi ada beberapa burung tengkek yang sudah dilepas liarkan, tapi hampir tiap hari masih pulang ke rumah. Terus ada juga burung terkuku yang juga sudah jinak. Dan ini niatnya mudah-mudahan ini kapasan nanti ini mudah-mudahan juga bisa jinak. Kalau nggak jinak ya nanti bakal dilepas, insya Allah.
Oke okay guys, mungkin sekian untuk video kali ini. Ini buat menampung, buat membawa, biar nanti buat tempat membawa. Oke okay guys, sekian untuk video kali ini. Jangan lupa like dan subscribe. Dan jangan lupa kunjungi channel temanku ini juga. Ada di Tohiron84. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.